Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas soal ujian yang telah diujikan di pekan lalu. Kenapa kita membahas soal ujian ini? Karena banyak dari antuna yang tidak lulus atau remedial di pelajaran Ustazah ini, di pelajaran akidah. Kenapa coba kayak gitu? Padahal Ustazah udah ngasih kisi-kisinya itu, udah rinci Ustazah kasih kisi-kisinya. Ustazah berharap gak ada yang remedial, tapi rupanya banyak yang remedial. Baiklah, jadi pada kesempatan kali ini Ustazah akan membahas soal ujian kita kemarin. Sebentar ya. Nah, jadi kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Asyirku yunaqidu ... Syirik adalah lawan. Yunaqidu itu bisa diartikan lawan atau enggak. Apa ya? Ya pokoknya lawan gitu. Jawabannya ialah at-tauhidur rububiyah. Siapa yang jawab selain itu, maka jawabannya salah.
Afan, salah sudah. Nomor 1, asyirku yunaqidu. Jawabannya ialah al-imanu. Asyirku yunaqidul iman. Selain dari iman, maka jawabannya salah. Atau kalau misalkan ada yang jawab tauhid, nah itu juga ustazah benarkan. Asyirku yunaqidu tauhid. Atau ada lanjutannya asyirku yunaqidu tauhidul uluhiyah, itu boleh juga. Kemudian yang kedua, akmil hadhil ayah, sempurnakan ayat berikut ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Jawabannya adalah ini. Jadi ini nomor 2 disuruh menyempurnakan ayat ini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Jawabannya adalah liman yasha. Kemudian yang kedua, asyirku nau'an uzkur. Syirik itu ada 2. Uzkur, sebutkan. Jadi syirik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah asyirkul akbar. Kemudian yang kedua asyirkul asghar. Selain dari itu, maka itu bukan termasuk dari pembagian syirik. Karena syirik itu ada 2, yaitu asyirkul akbar wa syirkul asghar. Kemudian pertanyaan selanjutnya, yusariful abdu ihdal ibadah li ghairillah yusamma asyirk. Sebentar. Oke, kita lanjut. Sejauh lagi nih ya. Yusariful abadu ihdal ibadah li ghairillahi yusamma asyirk. Apabila seorang hamba memalingkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, li ghairillah kepada selain Allah, yusamma disebut asyirk. Syirik apa?
Jawabannya ialah Asyirkul Akbar. Ini jawabannya cuma satu, Syirkul Akbar. Kalau misalkan jawab Asghar, udah jelas salah. Nah, Ustazah kasih tahu. Jadi kalau misalkan Antuna nggak tahu jawab, untuk ujian kedepannya juga, kalau misalkan Antuna nggak tahu jawabannya, jangan dikosongkan, karena walaupun salah, Ustazah akan memberi nilai tulis. Tapi kalau misalkan jawabannya udah lari-lari kali, ya itu tergantung Ustazah lah nanti gimana. Intinya jangan dikosongin kalau misalkan gak tahu. Kali aja Ustazah lagi berbaik hati, Ustazah kasih nilai tulis, apa gimana. Nah, kita lanjut. Kullu qawlin aw amalin yakunu wasilatun ila syirkil akbar yusamma asyirk. Kullu qawlin aw amalin yakunu wasilatun ila syirkil akbar yusamma asyirk. Setiap perkataan atau perbuatan yang menjadi wasilah, wasilah itu adalah perantara atau sarana, ila syirkil akbar, kepada syirik besar, yusamma asyirk, maka disebut syirik. Jawabannya adalah asyirkul aswar, syirik kecil. Kemudian yang nomor 6, as-salatu indal kuburi min mithali li syirk. Salat di kuburan merupakan contoh dari syirik. Jawabannya adalah asyirkul akbar. Afan sadralat asyirkul asghar. As-salatu 'indal quburi min mithali lisyirk al-asghar. Tapi saya ingatkan kembali, syirik kecil itu bisa menjadi perantara menuju ke syirik besar. Jadi bukan berarti sholat di kuburan syirik kecil kok, nggak mengeluarkan dari Islam kok, nggak menetapkan pelakunya di dalam neraka kok. Nah, hati-hati, karena syirik kecil itu bisa menjadi wasilah atau perantara menuju ke syirik besar. Misalnya sholat di kuburan itu termasuk syirik kecil. Nah, bisa jadi kan ketika kita sholat di kuburan kemudian kita berdoa kepada orang mati, kita meminta pertolongan kepada orang mati, kita berdoa di kuburan itu. Nah, sementara berdoa kepada selain Allah itu termasuk perbuatan syirik besar. Makanya dikatakan syirik kecil itu bisa menjadi perantara atau wasilah menuju ke kesyirikan besar. Kita lanjut. Ad-du'a uli ghairillahi min mithalil syirk. Berdoa kepada selain Allah merupakan contoh dari syirik al-akbar. Jadi berdoa kepada selain Allah itu merupakan contoh dari syirik besar. Kemudian kita lanjut nomor 8. Ar-Rahmanu min asma'illahi aw min sifatillah. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, min asma'illahi aw sifatillah, merupakan bagian dari nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Jawabannya ialah min asma'illah. Itu merupakan bagian dari asma Allah, nama-nama Allah.
Kemudian yang nomor 9, Ar-Rahmatu min asma'illahi au min sifatillah. Ar-Rahmah, pemberi rahmat. Min asma'illahi au min sifatillah, jawabannya ialah min sifatillah. Nomor 10, al-imanu bi anna Allah lahul asma'ul husna wasifah wasifatul ali min minal imani bi rububiyyatillah. Sahih am khata? Beriman bahwasannya beriman terhadap bahwasannya Allah itu memiliki nama memiliki asmaul husna dan sifat-sifatnya yang al-ali itu tinggi. Itu merupakan iman terhadap rububiyah Allah Ta'ala. Nah, jadi ini kan pernyataan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan iman beriman terhadap tauhid rububiyah Allah. Kemudian pertanyaannya ialah sahih am khata? Apakah pernyataan di atas ini benar atau salah? Kalau misalkan sahih, kalau misalkan benar maka kita jawab sahih, tapi kalau misalkan salah kita jawab khata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya beriman terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah itu merupakan pengertian dari tauhid asma wa sifat, bukan tauhid rububiyah. Jadi pernyataan ini ialah khata. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, sahih am khata? Jawabannya cuma dua, kalau enggak sahih khata, enggak ada yang lain. Jadi buat antuna yang menjawab selain dari sahih am khata, untuk kedepannya enggak usah jawab yang lain kecuali antara sahih atau khata. Kemudian nomor 11, tarjim hadhil ayah, terjemahkan ayat berikut ini. Wa huwas sami'ul basir. Nah, maksud di sini adalah terjemahkan, bukan disuruh menyebutkan makna dari wa huwas sami'ul basir. Akan tetapi kata wa huwas sami'ul basir ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan ditanya kalau misalkan perintahnya tarjim, berarti itu diterjemahkan. Tapi kalau misalkan ditanya ma makna, berarti itu maknanya yang disebutkan. Nah, artinya ialah wa huwas sami'ul basir, dan dia maha mendengar. As-sami' maha mendengar, wal basir dan maha melihat, atau lagi maha melihat. Nomor 12, wa huwas sami'ul basir, al muradu bi dhamiri huwa al-malaikah. Sahih am khata? Wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-muradu bi dhamiri huwa, maksud dari dhamir huwa di sini wa huwa dan dialah. Al-malaikah adalah ditujukan kepada malaikat. Sahih am khata? Benar atau salah? Jadi maksudnya kan di sini dikatakan wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di pernyataan ini dikatakan bahwa maksud dia di sini adalah ditujukan kepada malaikat. Jadi kalimatnya itu seperti ini. Dan malaikatlah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sahih am khata? Pertanyaannya ialah benar atau salah? Jadi jawaban yang benar ialah khata. Karena huwa di sini menuju kepada Allah, wa huwas sami'ul basir, dan dialah, artinya dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian nomor 13, nomor 13,
Su'alullahi wa du'a'uhu min samaratil imani bi. Artinya su'alullah, meminta atau memohon kepada Allah. Su'alullahi wa du'a'uhu min samaratil imani bi, meminta kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Min samarati merupakan Fania, saya ulangi. Meminta kepada Allah dan berdoa kepadanya merupakan buah keimanan dengan bi, dengan apa? Jawabannya ialah bi asma illahi wa sifati. Bi asma illahi wa sifati. Kemudian yang nomor 14, Allahumma inni as'aluka bi annaka razzaqu far bi annaka razzaq bi annaka razzaqu far farzuqni ar-razzaqu min asma'illahi, sahi am khata. Kata razzaq pada doa doa ini merupakan dari nama-nama Allah, sahi am khata. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya ialah sahi, ar-razzaq min asma'illah. Yang ke-15, Allahumma inni as'aluka bi annaka razzaqu farzuqni, tarjim hadzal doa. Jadi di sini disuruh untuk menerjemahkan doa ini, artinya ialah ya Allah, aku meminta kepadamu yang bahwasannya engkau maha pemberi rezeki, maka berilah aku rezeki. Nah jadi itulah jawaban-jawaban dari soal PTS kemarin. Kemudian bagi yang remedial, ustazah tugaskan nanti di grup akan ustazah kirimkan 5 soal, yang dimana 5 soal itu berupa pernyataan. Kemudian antunnah hanya memberikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Kalau misalkan pernyataan tersebut benar, maka dibuat sohi atau tanda checklist. Dan misalkan salah, maka diberi tanda silang atau khotok. Nah, batas pengumpulannya itu paling lama jam 8 malam, ustazah tunggu. Nah, sekian yang dapat ustazah sampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau ada hal yang ingin ditanyakan, bisa langsung menjapri ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.